Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi ya dengan videoku kali ini. Video kali ini kita beres-beres di toko ya guys. Kebetulan hari ini ada barang masuk, jadi kita sambil-sambil susun barang ya. Ini masih nunggu, belum datang tapi udah nelpon sih, udah dekat gitu. Jadi cus, disimak aja ya videonya. Kali ini tuh agak enak sih, soalnya ada pak suami yang bantuin. Biasanya kalau pas barang datang cuman sendirian ribet banget guys. Dibuka-buka dulu, dicek-cek, terus ikannya langsung kita masukkan ke akuarium ya. Kalau kayak gini kan ada pak suami yang bantuin, agak ringan dikit. Biasanya kalau sendiri belum ngurus ikannya, belum susun-susun barangnya, waduh ribet banget guys. Biasanya agak lama gitu. Mana sambil antar anak-anak sekolah juga, jadi ya kadang-kadang sampai siang baru selesai susun-susunnya. Ini tuh tetap sambil dipantau ikan-ikannya yang apakah hidup aja atau ada yang mati gitu ya guys. Nah kalau kayak gini tuh ada yang mati, jadi kita kirim buktinya ke agen ya guys, nggak sembarangan juga. Tapi ya alhamdulillahnya sih jarang-jarang ada yang mati, keseringan ya aman sih. Oke, sambil dilanjut lagi ya guys. Di sini tuh aku ngecek-ngecekin barang, terus nulis harganya gitu biar enak. Karena terkadang anak yang jaga jualan kalau nggak ditulis, dia nggak tahu harganya, guys.
banyak banget ya guys, jangan bosan loh nontonnya.
Di sini kita tinggal susun-susun hiasan-hiasannya ya, guys. Iya, ini udah kelar semua, sudah beres. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu ya kali ini, guys. Bye bye, see you next video. Wassalamualaikum.